Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel Inspiratif. Bagaimana kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga diberi kesehatan jasmani dan rohani, lahir dan batinnya, dan semoga dipermudah rezekinya buat sahabat-sahabat semua. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komentar, dan jangan lupa untuk dibagikan. Seperti biasa, channel Inspiratif akan mereaction video. Sadar diri, sadar rai, dan sadar posisi. Oke, cus ke videonya. Dengarkan anak, untuk anak muda, jangan cuma bengong saja di rumah, main HP, Mobile Legend. Mau jadi apa negara ini? Ujung-ujungnya ngajak ngeslot, bukan untuk dicontoh ataupun ditiru ya. Apa lagi ini? Oh, diliatin terus, nggak ada ekspresi, ngobrol gitu. Ditambah lagi dua orang ngeliatin juga, salah tingkah. Oh, tambah lagi anak kecil. Beneran Daud. Kalau posisi kita digituin gimana coba? Ekspresi apakah sama? Bisa ya cewek tuh bikin kita berhenti kerja. Parah, parah. Parah, bro. Tolol, tolol. Itu lebih tepatnya, Emang tolol sih. Iya, kan. Kenapa, Di? Gue juga ngakuin sendiri. Karena ini, Bang, di apa? Diselingkuhi. Oh, diselingkuhi. Kampret temennya juga kayak gitu. Jadi video FYP di TikTok biasanya kayak gini. Suara-suara dalam air. Persis, persis banget lagi aja. Entan. Iya, ada. Ada sambungannya kan ini. Entan. Lah lu nge-ulti dia. Jika Anda pemalas, malaslah tiap hari agar Anda menjadi pemalas yang rajin. Jika Anda pemalas, malaslah tiap hari agar Anda menjadi pemalas yang rajin. Oke. Okay? Kenapa lagi ini? Tuh. Bentar. Oke, okay, next. Siapa yang melahirkan Wahwo? Siapa? Siapa? Dari mana dapat informasi kayak gitu yang ngelahirin ayah? Abe, lalu kan dulu kita pindahin mobil dulu guys, supaya gue lebih dekat sama tukang bakso yang sombong. Brandon Ken di poteng alam ya, ketiban pohon mobilnya. Orang pertama yang joknya dar banget ya, dapat 500.000 itu. Coba dia. Sebenarnya gua nggak tahu dar jok itu apa. Oke. Okay. Gua coba. Orang perang apa yang meninggal? Orang apa yang meninggal itu? Lemah. Para koruptor. Untuk para koruptor mungkin kalian bisa senang. Hukuman yang ada di Konoha dengan hukuman part 2. Anjir gelap banget, bego. Oh, lagi nyetrika, kepanasan dia. Fix dicoret dari kakak sama bapaknya. Bapaknya bingung.
Di prank sama anaknya, ternyata nggak panas loh. Sekian dan terima kasih untuk kesempatan kali ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komentar, juga jangan lupa untuk dibagikan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.